Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pincast Injai. 1, 2, 3, come on. Ini saya ada di sini, guys. Kepada angin di. Ora ketok ya. Ini ada di Ibis Hotel Sungguhan Central. Jadi seperti apa penampakan dalamnya? Ayo kita review. Ini bagian depannya ya. Ini baru masuk. Terus iki ono pintu terus. Pintu apa ya? Ya, guys. Ayo, ngawur. Tapi yang ini tandanya emang kekunci, jadi mungkin ini ada ruangan khusus, like misalnya yang juru kekunci begini. Nah, kita langsung masuk ke kamar mandinya dulu ya. Nah, ini dia kamar mandinya di sini. Ada air dryer, terus ada capsu kiting nyolok nyolok, anu opong lah. Terus ini ada tisu di sini. Terus ada, kok melayu melayu ya, melayu melayu. Nah, ini lampunya di sini, kamar mandinya seperti ini ya. Terus ada kaca. Terus ada ini sabun buat cuci tangan. Sabunnya kok ya manual ya. Nah, terus di sini ada dental kit. Nah, ini sikat gigi ya. Biasanya di hotel-hotel berbintang selalu ada seperti ini. Terus ada gelas. Ih, gelasnya kok kayak sing sing mau. Ini ada dua gelasnya, terus ya seperti ini toiletnya, ini terus ada handuk, ini buat ada handuk dua, ini buat keramas sih ya. Handuknya kok minimen ya, berarti orang handuk liane mana? Terus ini, oh ini handuknya cuma kecil juga guys. Iki. Oh di sini ada handuk banyak. Ini buat mandi ya. Terus ini handuk buat keramas. Terus ini keset, jadi ada tiga aduan nih gini. Itu biasanya kayak mari aduan. Oke nih. Terus ini di taruh di sini. Jadi jangan salah paham. Biasanya kan di sini. Nah. Ini keset ini, itu aduan. Ya umus tadi kayak kono. Oh jadi balik ini. Soalnya semua bung lantai. Ini mampu lantai. Jadi pada tak ida-ida. Ini kok kenyak sih. Ini masih mau kono. Nah ini kamar mandinya kecil banget. Ya sebenarnya nggak kecil-kecil banget sih kalau buat aku yang kecil kayak gini. Jadi kalau misalnya awak Eko, waduh, ini udah kayak lo kurang dekat. Soalnya kan kecil, nah kayak apa sih ini? Ayo. Kalau buat ukuran saya ini ngambil koyo, sabunnya, terus ini ada sabun. Sabunnya mau ngirit kah? Kurang sampo ya? Orang kali kan gak kamar dewe? Ya nggak ada sampo, nggak ada sabun yang apa teman-temannya itu nggak ada. Jadi ini gosip cinta. Terus ini ada sabun, ini ada sabun. Ya udah, ini kamar mandinya ya. Terus kita masuk ke ruangan ini, bed. Ini bednya gede ya, jadi ukurannya deluxe, ini deluxe. Terus ada bantal dua, terus penampakannya seperti ini. Penampakan? Ya penampakannya seperti ini. Terus lampu. Nah, ini bisa dipotong tadi. Ada remote control. Apa? Hantu. Oh jadi anu gila air. Nah ini kaca sebelah sini. Terus TV. TV-nya di ini seperti ini. Ini klasik ini. Terus di sini ada apa? Sese. Kasurnya kok gampang memaku ya? Oke. Nah ini anu apa jenenge lek ngarani? Menu-menunya TV. Channelnya TV ya. Terus ini TV Joy. Nah kalau lek iso buka TV ini, umpak nih TV ini, nah bisa baca di sini. Ya nyala nih semuanya kan. Umpak nih kan umpak nih lampu ya, umpak nih TV. Nyalakan. Nah, terus ini lemari. Oh ya, ini smoking non smoking ya. Jadi ruangan ini tidak boleh merokok. Terus di sini ada apa? Ada berangkas, terus ada ini apa?
laundry. Nah, jadi buat yang nginep berhari-hari terus nggak sempat nyuci baju bisa laundry di sini. Terus ini ada kulkas freezer. Nah, di sini ada minuman. Tapi kita kurang tahu ya ini bayar atau enggak. Nanti coba kita tanya. Tapi biasanya kalau di hotel-hotel ada minibarnya seperti ini itu bayar, tapi nggak tahu kalau di sini. Ada sebagian yang free, ada sebagian yang bayar. Terus ada sandal. Sandal dua. Nah, itu oleh ditolong ini. Nah, padahal. Tapi sandalnya tipis, harus ditolong ya, mau. Kuwi kan gua mlakes. Iya, aku sih nggak pernah ngambil yang seperti ini. Soalnya moyong ya digawe kuat langsung. Nah, terus yang sebelah sini ada apa? Bantal. Terus yang ini ada lemari. Hanger. Tapi lemari ini ki anu, ora ono ikune ya. Ono pintu nih. Ya seperti ini lah. Iki kalau rumah itu kayak dibilang minimalis. Iya, jadi kabeh iki serba terbuka. Oh ya, sebelah sini. Soalnya simpel, kalau minimalis kan simpel. Ini juga terbuka. Nah, terus ini meja desknya, meja kerjanya seperti ini. Terus yang sebelah sini juga ada tempat duduk. Ada telepon, lampu. Nah, terus di sini. Nah, di sini free ya kalau ini. Ini ada kopi, teh sama gula, ini free, boleh diminum. Terus ini termos buat itu nyeduh, buat nggodok banyu. Terus ini biasanya free juga. Tapi kalau yang ini coba kita nanti tanya. Sepak nanti keuangan bayar si cinya neng jo neng jawab lagi baru $5 guys. Tapi biasanya lainnya ini ke hotel, ini satu jurang puluh, telung puluh dolar. Tapi nggak tahu coba nanti kita tanya. Mau lali orang tekon. Nah, terus di sini ada menu. Menu apa namanya buat makan ya. Jadi kalau malas-malas keluar itu bisa pesan makanan di sini. Ya bisa langsung pesan di sini. Nah, ini ada menunya. Nah, terus di sini tempatnya adalah harbor view. Jadi pemandangan apa laut. Itu harbor view? Nah, ini contohnya harbor view. Coba lihat lebih dekat dari arah sana ke sana. Ya kan? Bagus kan? Bagus banget. Nah, itu sebelah sono itu gedung sentral. Ya kan? Terus ke arah sana. Sana juga. Lagi ini benar-benar pinggir laut deh, guys. Pokok nah, ini semua sih. Pandangan mata itu laut. Ini benar-benar harbor view. Nek kumke iku bukane koyo siau-siau kae sih. Apa? Ini kan kayak iyo, kayak gedunge siau. Sinamane siau-siau iku kan. Nah, itu kan harbor view, terus itu sana laut. Wah, ada kapal nih, guys. Kapal iku ki perahu. Kapal nih. Itu anu kapal laut. Soalnya kan ferry. Soalnya kan banyak yang cari itu yang view laut. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini adalah Ibis Hong Kong, Ibis Hotel Sungguhan ya tempatnya. Jadi arah tepatnya itu di Sayingbun MTR ya, Sayingbun MTR keluar gitu. Untuk lebih detailnya silahkan tanya, nanti tak jawab secara pribadi. Tapi yang mau tanya boleh kok komen, silahkan komen di bawah ya. Nanti akan aku jawab satu persatu kalau bisa. Nah, di sini tuh untuk harbor view itu harganya kurang lebih ya 500-an. Jadi kadang harga hotel itu naik turun, nggak sama. Kadang ono hotel tertentu tuh yang mempermainkan harga. Jadi lah pas mendekati hari Minggu, itu biasanya harganya kita drastis. Yo, ono sing mana regane 400 iku dadi 700. Nah, lho. Ono sing regane 300 dadi 500. Ya kayak gitu lah, enggak mesti. Soalnya kan ya mungkin minat pasarnya itu terlalu itu banyak ya. Jadi ini harganya iki iso naik drastis. Nah, kalau pengen dibookingin hotel itu ya kita bookingnya jauh-jauh hari. Mungkin kurang dari 1 minggu minimal ya. Mungkin 2 minggu atau sebelumnya. Itu harganya masih standar biasanya. Nah, buat kalian yang ingin di booking hotel juga bisa hubungin aku ya, Facebook Kevin Jai atau di Rosita atau WA langsung 5161217. Kamu akan membantu proses. Nah, itu dia review hotel. Oh, belum. Ini jamnya agak lama. Dari jam 9 sampai jam 9 malam. Jadi durasinya 12 jam.
tapi tempatnya agak jauh sih. Soalnya kalau dari MPR metunya lah, ya. Jadi itu dulu review Ibis Hotel dari saya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. No need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sons are right, girl. I want nobody but you. I want nobody.